Hai, assalamualaikum guys. What's up? Sawadikap. Welcome to my channel Image Pekeneri. Korang dah tengok video hunting sebelum ni kan? So hari ni aku buat video tentang burung soaring ataupun free fly. Hari ni aku akan bagi 5 jenis free fly yang ada dekat Malaysia dan ada yang burung orang tak main tapi dia ada dekat Malaysia. Yang pertama, kumpul-kumpul korang kenal, white belly seagull. Kedua, dry mini kite. Yang ketiga, black wing kite. Keempat, grey headed fish eagle. Ada dekat Malaysia cuma tak ramai orang dapat dia sebab dia tak selaku banyak kawasan paya-paya ataupun kawasan yang dekat laut lah, tapi dia ada kat Malaysia ni cuma tak ramai orang main. Untuk yang pertama, kita cerita tentang white belly seagull. Ini adalah WBSE di mana nama panjang dia adalah White Billy Sea Eagle. Dia adalah salah satu elang laut yang terbesar Asia. Dia boleh didapati di kawasan tasik, kawasan berhampiran laut. Jika korang nak membezakan burung ni yang kecil dengan yang besar, bila kecil usia bawah 5 tahun, burung ini berwarna coklat. Okey, untuk matang, bulu dia agak putih hitam. So daripada kepala sampai ke dada ke ekor dia akan berwarna putih. Untuk kepak dia warna hitam lah macam korang tengok ni. Untuk berat betina dia boleh mencecah 3 kilo guys. Oh, 3 kilo tu besar kot, berat lagi. So untuk jantan dia pun paling komen pun 2 kilo lebih. Untuk pengetahuan korang, korang jangan tersilap antara Brahmini kite, grey headed fish eagle dan white belly seagull sebab diorang bila kecil semua sama color dia coklat. Korang kena tengok sampai habis lah kalau korang nak tahu elang laut macam mana bila kecil dengan besar. Okay, yang kedua kita cerita tentang Brahmini kite. Okay, Brahmini kite siapa yang tak kenal kan, Winston. Ini adalah Brahmini kite iaitu BK aka Winston yang korang sebut selalu tu. Winston, Winston, Winston ingat rokok ke? Okay, ini Winston. Korang kena ingat, ini bukan Winston yang korang fikirkan tu. Winston yang korang fikirkan itu adalah Bat Eagle. Bat Eagle bukan dekat Malaysia. Okay, burung ini anda boleh melihat di mana-mana sahaja. Sebab apa? Di mana-mana sebab dia tak kisah pun bersarang dekat mana, yang penting ada pokok ru. Untuk makanan asas dia adalah ikan, tapi dia boleh memakan benda lain seperti bangkai. Untuk membezakan burung ini semasa kecil ataupun di bawah setahun dengan di atas setahun, sangat-sangatlah jauh beza. Sebab apa? Sebab waktu dia kecil berwarna coklat. Kebanyakannya elang laut memang warna coklat. Untuk yang korang lihat adalah warna putih dan coklat. Di kepala putih dan di kepak sayap ke bawah semua coklat. Okey? Yang ketiga, black wing kite. Di mana burung yang kecil-kecil comel-comel tapi free fly. Tapi sebenarnya Tem Lia dia hunting. Bukan tak hunting, tapi kenapa bila orang train dia jadi free fly, dia jadi soaring. Ini adalah black wing kite BWK ataupun alap-alap tikus ataupun sewa tikus. Ini adalah salah satu burung pemangsa yang selalu duduk dekat kawasan sawah dan menghunting tikus-tikus dekat sawah. Function dia dekat sawah itulah membersihkan tikus. So kalau korang jumpa dia selalunya kat sawah lah, memang tak ada kat tempat lain. Untuk tempat lain pun paling-paling pun kawasan berhampiran laut. Walau burung ini tubuhnya kecil, saiznya kecil, tapi banyak keunikan kepada burung ini. Contohnya bermain dengan angin dan bertelur lebih dari 3 biji. Tak percaya? Korang carilah sendiri burung ni. Alright. Tapi korang kena ingat, ini bukan burung elang laut, ini burung pemangsa. Sebab itu banyak di kawasan sawah. Untuk pengetahuan korang, kecil dengan yang besar, mata dia, mata membezakan dia kecil ataupun besar. Sebab apa? Bila burung ni kecil, mata dia akan berwarna oranye. Bila dia dah matang, mata dia akan menjadi warna merah. Yang keempat, grey headed fish eagle. Ini mesti korang tak kenal kan? Ada yang kenal, ada yang tak kenal. Ini adalah grey headed fish eagle GHFE. Untuk elang ini kebanyakannya ada di Asia dan tak ramai orang membelanya ataupun menyimpan dia. Tapi dia ada dekat Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Burung ini terdapat di kawasan paya, tepi-tepi laut, salah satu elang laut juga dekat Asia. Burung ini kebiasaannya banyak makan ikan. Burung ini sama besar seperti white belly sea eagle iaitu WBSE lah yang korang kenal. Mesti korang tak pernah nampak kan?
So korang suka yang mana antara burung-burung yang soaring yang ada dekat Malaysia? White belly seagull, black belly kite ataupun black wing kite? Korang boleh komen kat bawah yang mana korang suka. So kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. So korang boleh share video ni dekat orang lain supaya orang lain tahu jenis-jenis soaring, jenis-jenis hunting yang ada dekat Malaysia. So orang tak adalah pening sangat nak pilih yang mana. Kita jumpa next video lah.